Teman-teman, Hamin 3, Anies Baswedan, inspeksi sirkuit Formula E yang akan berlangsung pada tanggal 4 Juni yang akan datang. Gubernur Anies Baswedan didampingi oleh Syahroni sebagai ketua pelaksana kegiatan itu di sirkuit Formula E ini dan juga didampingi oleh tim teknisi dari pelaksana FIA. Nampak Gubernur Anies Baswedan akrab bersama tim teknisi untuk mendapatkan informasi kesiapan-kesiapan dari sirkuit FIA tersebut. Dan terlihat kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan sehingga balapan pun di tanggal 4 Juni yang akan datang bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan. Dan sangat nampak di depan mata kita bahwa sirkuit yang kurang dari 3 bulan ini dibangun sudah nampak sangat luar biasa siap dalam pelaksanaan epic ini. Kemudian Gubernur Anies Baswedan juga berkesempatan untuk mencoba mobil listrik yang akan digunakan dalam event Formula E. Kita doakan bersama-sama semoga kegiatan balapan Formula E di Jakarta Sirkuit Efrik Sentul ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan. Terima kasih. Because you need to go in. Baru is coming now. Well, that's why Manolo, you know him already. Yeah. Yeah. Him in again. I welcome him last. I know he told me already. You're very. Your hospitality never ends.